Oke, Mas Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke. Kali ini kita punya mobil-mobil murah nih, Mas Bos. Ada Verosa tahun 96, kemudian ada Brio tahun 2013 dan 2015. Istimewer ya mobilnya. Kemudian ada 4 unit ya. 4 unit ya. Verosa. Renault Kwid 2017. 71 juta, Mas Bos. 70. Bisa DP berapa? 10 bisa tuh. 10 juta kesannya. Mantap. Brio 2015 murah banget nih, 102 aja dah. Ah. 102 murah meriah. Murah meriah. Nanti kita spill satu-satu ya, Mas. Brio 2013 tipe E. Tipe E. Murah 95 juta nanti terima pajak panjang, Mas Bos. Terima pajak panjang. Ya. Bulan 12 nanti terima pajak panjang. Platnya putih ya, Mas Bos, ya, putih. Iya, jadi putih. Ganti plat soalnya. Terus okay. Verosa tahun berapa, Mas Bos? Terus ini ada Verosa tahun 96 Ciamik, Mas Bos. Platnya kipas panjang. Wow. Bulan 8 ya. Itu gennya kayaknya Brebes deh. Iya, 30 jutaan aja tuh. 39.500.000 rupiah, tapi enggak bisa banyak nih kurangnya nih. Ya, 96 loh. Laku, ya. 96. Kalau saya pernah lihat 993 aja dia di bawah 40 loh. Mas. Iya, makanya nih jual murah aja biar cepat laku, Mas Bos, ya kan. Oke, kita lihat akhir tahun ya. Akhir tahun. Waduh, mantap. Kita obrol lah pokoknya. Yuk kita spill satu-satu unitnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, Mas Bosku, ini dia Verosa tahun 96 sih, ganteng ya, Mas Bos, warnanya hijau. Ini Verosanya sudah green ya, green Verosa. Karena dia untuk apa namanya, kalau green itu ini dia sudah ada over fendernya tuh gede, Mas Bos. 39.500.000 rupiah, Mas Bos. Pajaknya on, platnya G Brebes. G Brebes bulan 8, bulan Agustus pajaknya on ya. Sampai 2024 sudah ada lampu. Tuh. Ini murup orang, Mar. Oke. 39 ya, 39.500.000 rupiah. Ini dalamannya, Mas Bos. Ganteng toh. Bagi Mas Bos yang suka jeep-jeepan lumpur-lumpuran, ayo nih. Nih, bahannya bagus nih. Verosa. Orang kalau udah pakai ini tuh gagah banget, Mas Bos. Minggir semua. Minggir. Panisar ya, Mas Bos. 8010 AG Panisar, untuk Panisar. Ini ada antena, Mas Bos. Ini pakainya ini dikit lagi kena lampu tuh. Gagah, Mas Bos. Murah nih, 39.500.000 rupiah. Panisar nih, Mas Bos. Pajaknya hidup, pajaknya on. Ayo, Mar, kita buka, Mar. Pajaknya panjang, Mar. Ini apa nih? Ini kayak itu ya. Ini masih andalan. Tapi memang apa ya, Mas Bos? Ini dalamannya tuh kayak ikut merah gitu ya. Nah, kita cek mesinnya ya, Mas Bos. Bannya nggak ragat nih. Ini mesinnya nih. Ini belum disalon, Mas Bos. Baru dapat ya. Ini masih pakai rotak, Mas Bos. Ini filter bensin ini ya. Ini udah pakai power steering. Nah, ini tabung power steering. Nah, ini over fender, Mas Bos. Makanya dia bikin green. Dia kan lebih besar kok ininya. Sama yang Verosa biasa, ini lebih besar. Wih, gagah toh. Ini mesinnya halus, Mas Bos. Kalau Verosa, rata-rata mesinnya halus. Ini angkotnya di Megapon ya. Warnanya hijau tuh. Tahun 96 ya, Mas Bos, sudah berapa tahun. Oke, ada ya wajar ya di situ tuh ada kayak karat gitu. Tapi ini enggak aman.
Ini kan hanya kotor Mas Bos. Ya kotor. Kotor. Wah, keren. Cakep Mas Bos mobilnya. Keren. Sembilan gagah. Nih, lepitannya masih oke semua. Interior juga masih utuh. Oh, ini udah pakai audio Android tuh. Waduh, bisa bermusik-musiknya. Mar, itu belakang enggak bisa dibuka, Mar? Bisa. Buka, Mar. Buka kamar. Punisher ya. Punisher itu tokoh dari Amerika. Punisher. Keren ya, Mar. Cakep nih belakangnya nih. Ini memang awalnya ada pada depan ya Mas Was, tapi begitu ini dibikin ini ada ke depan ini. Nah, ini ada ke depan. Jadi nih tuh udah oke. Sama udah oke. Sini juga oke. Nah, mesin halus, mesinnya oke. AC juga oke ya. Ini penumpang berarti 5 Mas Bos, karena ini memang sampai sini sampai ujung bisa 5 penumpang. 1 2 3 4 5. 5 Mas Bosku, 5 penumpang. Kalau mau nanya seret, saya nanya sekarang sama Mas Bos sekalian. Nah, kalau ban kayak gini jarang sekali kepres Mas Bos. Makanya ini seretnya ya udah kita sembunyikan ya. Kalau enggak bisa taruh di sini tuh, di bawah. Jarang bocor Mas Bos. Ya, jarang bocor. Misalnya pun bocor, ini bocornya gimana? Kenapa pakunya segede apa coba? Jarang banget ya. Terus ini bodi masih bagus kaleng. Ini dia 96 ya Mas Bos, harganya murah. Di sini nyala AC-nya mati. Sedingin. Coba kita lihat juga lagi. Apa itu Mas Bos? Oke, tinggal Mas Bosku datang ke sini di Jalan Datalang nomor 4 Talang Tegal. 96, harganya 39.500.000 rupiah. Platnya G, pajak bulan 8, nomornya 8080. Nanti STNK-nya di bulan depan ya. Bulan depan, di tahun depan. Oke. Oke bosku, langsung ya datang ke sini. Mantap, wuih. Bagi mas-masku yang langsung berminat, silakan datang ke sini di Jalan Datarang nomor 1 Talang Legal, atau mau via online bisa di 0877-3007-6399. Kalau mas-masku penasaran dengan mobilnya atau mungkin mobil-mobil yang lain, habis ini kita nanti nyari-nyari ya mas-bos mobil-mobil yang lain, kiranya masih ada yang cocok. Oke. Sekali lagi kita lihat interiornya. Ini udah dibungkus seperti ini. Oke, Mas Bos. Cus ya, datang langsung ke sini. Ini dia mobilnya. Gagah. Gagahnya kebangetan ini, Mas. Oke, Mas Bos. Ini bumpernya juga udah pakai kaleng nih. Ini sudah senada ya warnanya dengan bodi, warnanya hijau. Oke, Mas Bos. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel YouTube kita Cahaya Motor supaya kita semakin berkembang dan at least udah 100.000 subscriber. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dono Fajar, terima kasih sudah menonton terus sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bosku, ini dia Brio-nya 2015. Ini harga 102 juta Mas Bos.
102 juta negotik. 102 juta negotik. Ini Brio Satya tipe manual, Mas Bosku, manual. Ini mobilnya masih wangi, Mas Bos. Kunci masih 2 nih. Kunci masih 2, kilometer 108, Mas Bos. Dalamnya masih bagus ya, Mas Bos. Dalamnya bagus ya, Mas Bos. Ini tulisannya Brio. Ini pelek masih asli, Mas Bos. 2015 ya. 102 juta, Mas Bos. 102 juta nih, Mas Bos. Wah, mobilnya masih klimis. Klimis. Masih klimis. Klimis. Tuh nih. Kalau ini 1200, Mas Bos, 4 silinder. 4 silinder. Ini dalamannya masih bagus. Nih. Bagus. Nih, masih breng-breng banget ya. Nih. Kaleng. Platnya E, pajaknya bulan 7. Pajaknya panjang, Mas Bos, 2024. Nih, kalengnya 2008. Nomornya 1055 RO. Harga 102 juta, Mas Bos. Nikotiknya. Ini sudah ada fog lamp nih. 2015 sudah ada fog lampnya. Memang ininya masih ini ya, masih apa ya, bunder-bunder. Tapi barangnya bagus, Mas Bos. Seger, warnanya putih. Wih, masih lengkap nih. Nih, buku-bukunya tuh. Masih komplit ya. Oke. Cirebon. Mobilnya bagus, oi, mantap ini. Masih seger. Nah, ini Mas Bos, kalau Mas Bos lihat seperti ini, ini untuk menghindari kuku ya. Kukunya kayak gini, seret. Nah. Menghindari dari kuku. Oke, Mas Bos. Kita lihat belakangnya ya. Belakangnya kita belum lihat. Ini murah lagi, Mas Bos, 2013 nih. 2013 kita buka 96 juta aja. Kita spill nanti ya, satu persatu, satu persatu kita spill. Masih cakep, Mas Bos, masih cakep, cakep, cakep. Tap lah pokoknya lah. Yuk, langsung aja, Mas Bos. Dikepoin ya. Ah, nih. Masih cakep banget tuh. Udah ada wiper ya. Tipe E. Ya, terus. Nanti kita spill juga nih, Mas Bos. Squid 2017. Kemarin 71, sekarang berapa, Mas Bos? 71. Ini mobil masih baru, Mas Bos. 2017. Ih, mobilnya unik banget. 12 juta. Mantap. DP 10 ya. DP 10 juta, Bro. Buka, Om Dul, sekalian Om Dul. Kita buka 2017. Enggak kaleng-kaleng nih. Daripada merek sebelah ya enggak, Om Dul? Iya. Angsuran berapa? 2 juta. Ya, Om Dul. 3 silinder, Mas Bos, ini. Mesinnya sama kayak Rimun. Rimun. Gaya Rimun. Ini pastinya irit, Mas Bos. Irit, irit banget ini, Mas. Tuh, gas. Gas. Jangan direm. Gaspol remblong. Nih, kalau Mas Bosku mau tahu dalamannya ya. Nih. Dalamannya tuh imut. Aduh, kilometer 50.000, Mas Bosku. Nih. Nih.
sederhana banget loh Mas Ros ini ya. Aslinya dingin. Ini ada kompartemen, ini ada kompartemen lagi. Wih, ada bukunya nih. Renault, wih Renault. Tuh, saya penasaran sama bukunya. Evolution, oke lah. Ada bukunya Mas Ros. Ini loh, simpel banget kilometernya. Nggak ada apa namanya? RPM, nggak ada apa ya. Langsung nih. DP 10 juta bisa Mas Bos. DP 10 juta. Ini wipernya cuma satu. Tuh, wipernya satu. Sama kayak ini ya. Samsung. Sama kayak Nissan. Dan ini untuk kacanya di sini, Mas Bos. 2017. Ini di MS 2017 memang ada. Dan ini bensinnya pakainya itu ya, digital ya. Digitalnya tuh merah satu. AC-nya dingin, Bro. Ini manual ya, Mas Bos. Manual ini satunya ke sana. Ini modelnya beda Mas Bos dengan mobil Jepang pada umumnya. Ini ke sana. 1 3 5 2 4. Oke sih. Oke, Mas Bos. Langsung bayi Mas Bosku. Tancap gas. Oke. Nih kita lihat belakangnya nih biar Mas Bosku lihat. Ini 1000 cc Mas Bos. Ini keren nih, yuk. Wih. Renault Kwid. Oh, kecil toh mobilnya. RXT. Mobilnya trendy banget. Ini dalam kota matching banget Mas Bos. Matching banget. Oke, yuk next ada Brio 2013 nih, 96 juta aja Mas Bos. Platnya B, pajaknya Pak panjang ya. Ini pajaknya panjang ya Mas Bos? Terima panjang. 2013 95 juta saja Mas Bos. Ini mobilnya juga seger ya, warnanya merah, merah putih seperti bendera Indonesia. Ini darahku, putih tulangku. Wes. Ini ada minus-minus. Ini di Scotland ya Mas Bos. Scotland nih. Terus ini juga jadi ada lem-lem gitu ya. Kalau untuk unit oke sih. Tuh. Kita oke. Kilometer 130-an. Ya. 30-an. Kemudian AC. Kita lihat mesinnya ya Mas Bos. Ini udah pakai ini ya Mas Bos, variasi nih. Modelnya ala karbon gitu ya. Tuh. Mesinnya juga oke. Ini sama mesinnya Mas Bos. 4 silinder 1200 cc. Radiator udah dicek. Ini ada. Udah ada fog lamp juga ya. Ini kalau peleknya kalau orang bilang pakainya aftermarket. Pakainya aftermarket. Ini kemudian dalamnya ini. Oke Mas Bos, tadi kita udah Verosa 39.500.000 tahun 96.
Kemudian ini Brio tahun 2013 harganya 95 juta manual tipe E. Kemudian ini Brio 2015 tipe E juga manual, mobilnya bagus semua nih dua-duanya. Ini harganya 102 juta. Kemudian Kwid 2017 harganya murah 71 juta rupiah Mas Bos, langsung bungkus gak bakal lama. Oke, saya Dono Fajar, terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita Cahaya Motor. Semoga kita semakin sukses dan berkembang. Mantap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.